Ya guys, ini dia guys, orang yang dikerjain guys. Dia sampai kebingungan. Dia sampai kebingungan guys. Agar aku buat vlog tuh, guys, ada yang ngelempar guys. Nampaknya saya diganggu. Jadi gimana guys tadi? Jadi gimana tadi? Ada jiknya enggak di? Nyangkut. Jiknya ada. Apa yang Anda rasakan nyangkut setelah kami melempar Anda? Hah? Aku lagi cheat orang. Terus terus? Hah? Kejut. Orang ambil air. Dua abang satu abang saya dan satu om saya, dua manusia rese ya, hampir tanggal jantung saya guys. Pasti dah ini ada di aku dah mau capek dan mau ketawa aku tuh gini gini kan pasti nak berkemas pancing. Oke, selamat datang dengan Bang Ewok ya. Jadi di sini kita ngevlog buah sengkuang ya teman-teman. Nah di sini buah sengkuang, buah sengkuang ini teman-teman ini udah masak ya. Kalau dimakan itu enak ya, apalagi kalau dicolet dengan garam ya, itu enak sekali. Kemudian teman-teman, buah sengkuang ini bisa kita jadikan sejenis asam jawa, tapi bukan asam jawa kalau kita memasak ikan. Nah jadi ini gunanya teman-teman ya, bukan hanya buahnya tapi juga daunnya, itu enak kalau untuk kita masak ikan ya teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman ada teman kita sedang mancing, semoga dapat ya, dan akan kita campurkan dengan ini buah sengkuang ya teman-teman. Mantap, buah makan ya. Ini ini kita coba buka ya. Nah bagian dalamnya itu seperti ini teman-teman, bisa dilihat ya, nih ini bagian dalamnya. Oke ya, kita coba ya. Manis teman-teman, buahnya manis ya, cuma kulitnya jangan dimakan ya, kita buang aja, kita makan bagian dalamnya. Dalamnya itu seperti kalau teman-teman pernah makan rambutan yang basah ya, yang nggak bisa dibuka isinya tapi melengket di bijinya, seperti ini dia. Jadi bijinya jangan dimakan, jangan ditelan ya teman-teman, cukup dikunyum seperti permen, udah cukup. Oke, mantap.